Itu aja sih. Sama kawan-kawan yang lain juga enggak masalah. Kadang ya ada enggak ada uang, yang penting kita main. Yang tercapai dan terwujud lah waktu kau nengok final Piala Dunia 2002 itu ya. Jadi dia menonton main bola di TV. Ronaldo. Sekarang orang lain yang menonton dia. Jadi pemain. Aura penonton itu macam mana tuh? Betul-betul di stora itu. Stora. Bikin ya itulah penyemangat kita. Merinding ya? Ya merinding. Makanya waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya kan rata-rata semua pemain menangis. Lagi budak dulu sekolah ini memang PMP sama PSBB kuat ini, jiwa nasionalisme ini sama IPN. Iya, wow lo SMP dia, SD di mana dulu kau? SD sampai SMP Metodis. Metodis mana? Metodis Marindal. Metodis Marindal. SMA baru? SMA kelas 1 sampai kelas 2 di Santa Maria. Di Medan juga? Di Medan, Medan. Santa Maria jalan Palang Merah? Iya, depan Pajak Ikan. Ini lah Pajak Ikan lama ya. Tapi kelas 3 aku pindah ke Jember, jadi aku tamatnya di sana. Oh, tamatnya di Jember ya? Jember ya. Karena nggak bisa juga kan, aku main di sana, sekolah di sini. Berarti kok SMA udah berpenghasilan kau kan? Ya, itu lah puji Tuhan. Ada ya. Untuk aku sendiri bisa lah. Tapi kau harus pandai-pandai lo. Banyak contoh, ya kan? Kita bukan mau menengok yang yang lama-lama. Senior-senior di sepak bola lah banyak. Sudah. Bisa jaya, karena terasa gampang mendapatkan rupiah itu. Berjerumus. Iya. Setelah habis Golden Age, usia emas itu, baru mencari. Tercakap lah, nggak ada perhatian pemerintah terhadap mantan pemain timnas. Padahal, memanagenya ini yang nggak aman. Ya. Kan gitu. Tapi ini betek imlek. Betek lah, artinya kan karir dia kan masih panjang ini. Iya, sekarang umur Paulo berapa? 25. Masih 25. Masih panjang kan? Masih panjang. Udah aku dengar ini, mau merintis usaha di sini. Ada kebocoran, Paulo mau buka usaha kami katanya. Kita dukung. Itu baru paten. Kita dukung kalau itu. Berarti kan memikirin masa depan. Memang harus begitu loh. Memang harus begitu lah kau. Harus bisa jadi contoh lah kau loh. Jadi panutan bagi adik-adikmu di bawah, pemain-pemain bawah yang lain. Memang begitu. Yes. Jadi setelah timnas masuk klub Liga 1 pertama Barito. Barito. Barito ya. Barito. Terus di Barito inilah apa ya? Masuklah corona. Enggak lah. Jadi terhenti. Oh, Persik dulu. Persik dulu. Terakhir dia Persik. Oh, setelah di Barito? Iya, Barito. Barito satu musim. Barito 5. Ya, dan masyarakat Kastel pun senang sama ini. 5 musim sana ya? Emang musim. Mulai dari si Jackson sama... Jackson, Tiago enggak? Pelatihnya? Sebelum dia masih ada lagi. Iya. Bunda Ricard ya itu ya, Pak? Bukan? Milo Mirces dia yang Arema. Oh. Tapi itu 2015 KNB berhenti sebentar kan, yang kena band. Terusnya Milo, terus ganti Pak Moon. Bundari ya? Bundari, Jackson, baru Janur. Terakhir Janur ya? Jadi udah bayangkan lele. Di Medan, di Marindal, minum air sungai daily dia. Iya kan? Di Jember ada, kau minum sungai apa sana yang ada? Ada, sungai ada, ya. Minumin aja. Kalimantan sungai Kapuas diminumnya ini. Dia ini memang darah dia ini udah enak, udah jago ini. Tentu dari berapa air dan sungai ya, di dalam nama dia ini ya kan. Makanya lah ya, waktu dia datang ke Medan membeli PSMS, kan disambut meriah. Iya lah. Begitu banyak, Paulo masuk ke PSMS katanya kan. Namanya itu memang. Namanya kan udah di memori orang. Memori. Khususnya Sumatera Utara. Tapi memang udah ada apanya sebelumnya, agak kencang sebelum ini dulu. PSMS mau narik awal di apa ini? Macam mana cerita yang bisa pindah dari Persik ke PSMS? Bahkan dari awal tahun kalau aku bilang. Januari kan? Iya, dari Januari 2020. Iya. Sebelum ke Persik ya? Sebelum ke Persik. Makanya
ya itulah, nggak, kita nggak tahu kan di sana Tuhan, kebetulan bukan kita ya, karena situasinya kayak gini kan. Orang tua pun bilang ya agak takut sih jauh-jauh kan. Mulai ngomong-ngomong katanya. Iya, karena situasi kayak gini. Mulai ngomong-ngomong kan. Tata katanya. Ya, habis itu Pariban itu mungkin juga udah boleh apa, udah boleh tahu, udah tamat sekolah aja kerasa. Paribannya kan. Iya. Orang tua juga khawatir nanti bursi Liban pula katanya orang-orang lain kan. Orang Kalimantan berat itu. Adiknya itu katanya. Guru daya katanya kan. Aku pun dapat kabar memang. Cuma pada waktu dari itu, awal tahun sebelum itu juga sudah ada upaya, atau itulah awal tahun 2020 ini. Cuma udah itu masih mau ingin membendung sekolah ini. Atau mungkin lah pelornya lebih kencang di sana. Sinamoknya ya. Sinamoknya. Tapi nggak tahu lah. Itulah dibilang oleh si Paulo ini. Paulo udah pindah lagi di sini. Udah ada calon Nemburu Kalimantan katanya. Itu yang kudapat lo. Oh, itu yang kemarin itu ya. Ya ada itu isu-isu itu lo. Ada lah, mana ada itu lah. Ada ya. Tapi sejujurnya kalau menurut Batak lah, hati nurani Paulo lah, ada nggak keinginan memang dari dulu ingin membela PSMS? Ya pastilah. Pasti ya? Pastilah. Tim ya, namanya aku di sini dulu pun SMP-SMP nonton keteladanan awak. Pasti ada. Dan seperti yang Paulo bilang waktu dia apa, dia pun kan rasa hati itu sudah ada. Habis itu nengok keseriusan manajemen ini karena orang kuat mulih sinkron ya. Dan terbukti lah dari awal musim sebenarnya Agung, Rifki dan materinya cukup luar biasa lah. Ya, rata-rata Liga 1, Rahmat bisa kesini. Rahmat ya. Rahmat Hidayah dia. Ya. Makanya aku pun ya kalau nggak sekarang kapan lagi aku bantu PSMS ya. Pengurus serius ya udah, kawan-kawan yang lain juga bang Ferdinand balik semua ya udah, si kipernya si Rohim balik dan tidak ada hambatan ya adaptasi sama pemain-pemain yang ada, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ini kan ya. Karena kita belum kumpul semua, kemarin latihan pertama Coach Billy belum ada pelatih fisik party. Ya, mungkin nanti kalau udah kumpul kita kan udah lebih enak lagi kan, adaptasi kan. Ya. Dan terhadap supporter sepak bola Medan sendiri macam mana auranya kalau menurut apa? Ya, kita tahu, ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya. Iya. Iya kan, Bang? Iya, betul. Tapi ya, kalau aku pribadi itu jadi motivasi aja. Biar aku nggak, kadang kan kita anak daerah jadi santai, suka-suka kita gitu kan. Ya, padahal justru supporter kita kalau ada yang kurang, anak daerah yang duluan diserang dia kan gitu kan. Iya, pasti lah. Sebenarnya yang bagus, aku pribadi nggak masalah, itu ya biar aku nggak santai, buat aku jadi motivasi aku. Dan yang pasti tanggung jawab Paulo memang harus lebih besar. Iya. Karena keinginan masyarakat terhadap orang ini tinggi, tinggi kan? Tinggi ekspektasinya, tuntutannya. Kan dia harus tunjukkan. Ya. Kalau meleset dari sini, taulah. Ya. Cuman kan kita juga harus beri pencerahan kepada masyarakat sepak bola Medan. Ya. Sepak bola ini bukan olahraga individu, olahraga tim. Ya sih. Bukan hanya bisa Paulo menjamin itu apa enggak? Ya. Ini kan tergantung kepada yang lain. Ya. One for all. Satu untuk semua untuk satu. Siap. Kan gitu deh kan. Jadi memang sepak bola ini tidak segampang yang orang pikirkan. Iya. Kompleks ini. Dan maunya masyarakat, maunya supporter, apa supporter setiap main menang. Setiap main menang. Mana bisa? Iya sih. Hujan pun ada petirnya lah. Ada petirnya. Mana mungkin enggak apa aja air aja semua. Pasti ada sekali-kali geluduk kan. Karena materi pemain yang oke belum jaminan. Iya. Belum lagi faktor ramuan racikan pelatih itu juga termasuk kan gitu, banyak faktornya. Tapi ya mudah-mudahan lah, kalau kita sama-sama ya. Mudah-mudahan lah. Pemain, semua manajemen pelatih berupaya. Supporter berdoa, mendukung. Itu baru klub kan gitu kan, perkara hasil itu pun tergantung yang Maha Kuasa. Kan gitu kan, kita usaha aja ini sekarang ini, kita tunjukkan. Jadi Paulo sekarang di PSMS statusnya pinjam ya? Enggak. Jadi transfer kemarin. Sudah sampai? Ya. Oh, sudah diikat. Oh. Sama-sama Ferdinand juga? Ferdinand yang pinjam. Ferdinand pinjam ya? Ferdinand pinjam. Nah. Ini sudah status penuh. Berarti sudah mantap. Dan ini mudah-mudahan lah, lolos dari Liga 1, ya. Oh ya inilah.
seringlah kita berjumpa nanti. Iyalah. Dan ini lah kapten Liga 1 mudah-mudahan nanti ke depan. SMS ya. Iyalah. Kalau ya. Tanggang. Biasa harus tanggang menyanyinya julus si tanggang. Iya kan? Apa Maria akhirnya itu nyanyi di tanggang. Ini kalau tanggang. Kalau posisi ideal, kalau memang dari dulu di tengah ya, ya. Idealnya gitu ya. Udah dari bermain bola dari SSB, dari apa namanya gitu. Kalau SSB ya, itu kan belum, tahap belum terbentuk pencarian. Ya. Belum terbentuk ya. Gitu ya. Nggak, jadi kalau di SSB nggak jadi patokan. Jadi mulai muncul, di mana itu kira-kira? Posisi itu. Sebenarnya aku nggak... Maksudnya kadang aku dipasang nggak sesuai keinginan aku, tapi sesuai kebutuhan tim dan pelatih yang lebih tahu gitu. Kalau aku pribadi lebih suka di nomor 10 di belakang striker. Second striker lah ya. Tapi striker. Ya itu kan kebutuhan tim lah ya. Kebutuhan tim. Dan dilihat masalah, oleh pelatih. Ya. Terus lu nomor 17 itu apa-apanya sama apa? Artinya sama apa? Itu nomor kebesaran awal itu kan, 17 kan? Iya sih, nomor tanggal lahir sebenarnya. Jadi memang itu permintaan volume yang nomor 17? Enggak sih, di sini pun aku kebetulan aku enggak pakai 17, enggak masalah. Biasanya harus pakai tahun berapa? Cuma karena 80. 80? Iya. Lahir tahun 80 kau? Enggak lah, 95. Aku suka aja angka 8, aku suka itu. Macam mama juga, Chinese juga ini, sui katanya. Angka yang bagus itu, angka sempurna, angka 8. Angka... Nggak putus dia. Nggak putus. Jadi 17 bulan apa, Pak? Bulan Oktober. Oktober 95. Beda satu hari sama orang rumahku. Orang rumahku 16 Oktober. Iya, betul loh. Pas lah. Tanggal 17 ya. Mudah-mudahan lah lu, kehadiran Nawa bisa kembali kemari, benar-benar bisa membangkitkan apa kepada tim kita yang kita cintai ini kan. Ya. Tapi mungkin Paulo ada mau closing statement dia, harapan dia apa dia kepada pecinta sepak bola Medan, mungkin? Yalah. Yang mau disampaikan lu, apa kira-kira? Ya paling itu aja kayak aku bilang tadi, buat supporter, buat masyarakat Medan lah yang mendukung PSMS, kita minta doa sama dukungan lah pasti karena itu yang paling penting. Gak masalah walaupun kritik yang membangun, aku pribadi gak anti hal-hal yang begitu, tapi ya tetap kita sama-sama pengurus, pemain, supporter, semoga lah SMS bisa berprestasi tahun ini. Liga 1 ya. Sama-sama berjuang sesuai porsinya. Iya. Ya kan, layak tapi pun kita berjuang kita. Berjuang kita. Oh, untuk mensosialisasikan. Iya. Nah, supporter juga kan mendukung lah sportif. Ini pun kan kita untuk perjuangan demi PSMS juga, ini sengaja kita datangkan. Iya. Adik kita ini kan Paulus Tanggang. Jadi, oke lah lo. Makasih bincang-bincang kita. Tapi tanya satu lagi, Le. Ini kan udah 25 ini. Umurnya, operasinya udah punya pendamping belum? Dia tanya dulu. Guru Batak juga, itu udah katanya? Senang kita, tadi kan dia bilang. Katanya belum ada katanya. Cuman agak pelan dia. Kalau apa, biar kita cari itu maksudku. Biarlah dia mencari ya. Iya kan, tongkrongannya oke nih. Ini, kalau mau aja dia jadi iklan rambut pun bisa nih. Teo, iklan bris. Atau iklan apa, kalau saya tak bilang lah produknya. Iklan pun bisa. Metron ya. Botar-botarnya ini tengok lah, Le. Film kok pikir orang pun pemain drama Korea deh. Iya. Iya kan. Garang harap kita kayak gini. Ah, itulah standar kata ini. Jadi, oke. Okay. Berisa. Oke. Okay.